sini tuh yang biru-biru. Baju biru. Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Aceh dengan meninjau langsung kegiatan vaksinasi untuk masyarakat secara pintu ke pintu. Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan kepada 1.500 warga di Desa Lambro Bileu, Kecamatan Kutabaro, Kabupaten Aceh Besar. Kepala negara menuturkan vaksinasi secara pintu ke pintu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menangani pandemi. Presiden Jokowi mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu waspada, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, dan berharap vaksin dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat. Siang hari ini kita melakukan vaksinasi dari pintu ke pintu, door to door, yang dilakukan untuk masyarakat, untuk memastikan bahwa distribusi vaksin, percepatan vaksin itu berjalan di seluruh provinsi. Kemudian Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kerja di Provinsi Aceh dengan melakukan peninjauan vaksinasi di Pondok Pesantren Daya Istiqomatuddin Darul Mu'arif, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pondok Pesantren yang telah mendukung para santri untuk mendapatkan suntikan vaksin sehingga dapat terlindungi dari virus. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat untuk belajar hidup berdampingan dengan COVID. Oleh karena itu, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi menjadi kunci utama untuk dapat terhindar dari penularan virus. Demikian disampaikan Presiden saat meninjau kegiatan vaksinasi untuk masyarakat di Desa Emplasmen Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepala negara menuturkan peninjauan kegiatan vaksinasi bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi vaksin dan percepatan program vaksinasi berjalan dengan baik di tanah air. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi secara pintu ke pintu juga dinilai akan semakin membantu masyarakat untuk mendapatkan akses vaksin. Presiden pun mengapresiasi antusiasme masyarakat yang telah mengikuti kegiatan vaksinasi secara pintu ke pintu dan berharap kegiatan ini dapat mendukung percepatan program vaksinasi di Provinsi Sumatera Utara. Di depan kan tiba-tiba saya dipanggil, saya langsung lari ke sana. Baju biru katanya. Iya, dipanggil yang baju biru katanya. Langsung datang Pak Jokowi. Baju biru. Bilang ini buat kamu katanya. Buat kenang-kenangan. Bangga banget lah Bang, gak bakal dilupain lah. Buat kenang-kenangan seumur hidup baru ini dikasih jaket sama Presiden.